Pangdam 14 Hasanuddin. Mengukuhkan Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka menjadi Bapak Angkat Kodam 14 Hasanuddin. Selaku perangkat, saya mengharapkan kepada segenap prajurit Kodam 14 Hasanuddin agar tetap menjalin kebersamaan dan senantiasa solid sebagaimana yang telah diwujudkan selama ini. Dengan harapan, semoga apa yang diharapkan kepada saya dalam kapasitas sebagai Bapak Angkat dapat saya wujudkan dengan baik. Saya sangat menyadari bahwa pengangkatan saya sebagai Bapak Angkat adalah bahagian yang tidak terpisahkan selama ini. Setia hingga hadir. Pengangkatan Bapak Angkat ini melalui kajian yang mendalam dan arahan para senior-senior sepuh kita, karena kiprah Bapak Angkat kita ini tidak diragukan lagi. Seperti contohnya sekarang ini, saya tidak menyangka bahwa beliau akan mendukung ya kendaraan roda 2 sebanyak 100 unit. Kami terus terang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Angkat saya, senior saya, abang saya, ya mantan Pangdam, saya Kasdamnya. Terasa sekarang ini betul-betul kedekatan hati saya luar biasa. Selamat hari ulang tahun Kodam 14 Hasanuddin yang ke-65. Momentum 65 tahun Kodam 14 Hasanuddin ini adalah kegiatan yang memang cukup membahagiakan. Makna yang ada dalam itu adalah ikatan kebersamaan. Alhamdulillah saya dikukuhkan menjadi Bapak Angkat Kodam 14 Hasanuddin, bagian dari yang tidak terlupakan buat saya. Sesuai dengan sesanti kita, sesanti Kodam 14 Hasanuddin, setia hingga akhir. Artinya, selama badan ini masih bernapas, maka kesetiaan itu tetap berada pada kita. Selama saya masih kuat, maka kesetiaan itu akan saya tunjukkan.